Gesek Riana terkenal seram dan pelit ngomong di TV, padahal begini kesehariannya. Penampilan ilusionis, Gesek Riana, tak perlu diragukan lagi. Juara Asia's Got Talent 2017 ini selalu sukses bikin penonton merinding dan berdecak kagum lewat aksi ilusinya. Seperti halnya yang ditunjukkan Riana dalam video program narasi di channel Najwa Sibab, Senin, 29 Januari 2018. Riana mampu membuat Najwa Sihab terpuka setelah berhasil membaca pikiran mantan presenter Metro TV tersebut. Dalam video itu Riana menampilkan beberapa trik ilusinya di hadapan Najwa. Di antaranya menebak satu nama yang dipikirkan di benak Najwa. Hanya dengan memegang dua belah black board tanpa menyentuh kapur, Riana mampu menampilkan nama dari sosok sedang dipikirkan Najwa. Penampilan ilusionis, The Secret Riana, tak perlu diragukan lagi. Juara Asia's Got Talent 2017 ini selalu sukses bikin penonton merinding dan berdecak kagum lewat aksi ilusinya. Seperti halnya yang ditunjukkan Riana dalam video program narasi di channel Najwa Sibab, Senin, 29 Januari 2018. Riana mampu membuat Najwa Shihab terpuka setelah berhasil membaca pikiran mantan presenter Metro TV tersebut. Dalam video itu Riana menampilkan beberapa trik ilusinya di hadapan Najwa. Di antaranya menebak satu nama yang dipikirkan di benak Najwa. Hanya dengan memegang dua belah blackboard tanpa menyentuh kapur, Riana mampu menampilkan nama dari sosok sedang dipikirkan Najwa. Hala itulah nama yang dipikirkan Najwa yang mampu ditebak Riana. Hala sendiri merupakan nama panggilan dari adik bungsu Najwa Shihab. Pas banget, Hala itu adik bungsu kesayangan. Nahla nama lengkapnya tapi panggilan kesayangnya Hala. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu, ujar Najwa. Riana mengaku bisa menebak pikiran Najwa lewat bantuan Riani, boneka kecil, sahabat dekat Riana. Riani yang memberi tahu, tungkas Riana. Riana mengatakan Riani bisa tahu segala hal. Dari mana Riani bisa tahu? Riana hanya menjawab bahwa Riani hanya memberitahu kepadanya soal apapun. Hanya Riana yang diberitahu Riani, terang Najwa. Beberapa pertanyaan yang diajukan Najwa pun hanya dijawab dengan anggukan dan gelengan kepala oleh Riana. Riana selama ini memang dikenal sebagai sosok yang memiliki aura mistis dan misterius di atas panggung. Banyak menilai karakter itu hanya ditunjukkan Riana di atas panggung. Lalu bagaimana sebenarnya sifat asli Riana di luar panggung pertunjukan? Riana merupakan gadis pemilik nama lengkap Marie Antoinette Riana Graharani. Riana merupakan kelahiran Jakarta 13 Juli 2026 tahun silam. Seperti dilansir tribunstile.com dari berbagai sumber, Riana di luar panggung dikenal gadis manis dan cerita. Pada beberapa kesempatan, Riana dikenal sebagai pribadi ceria dan menyenangkan di antara teman-temannya. Riana diketahui hobi banget dengan namanya Hangout. Bahkan beberapa foto dirinya tanpa makeup atau riasan dan aksesoris horor banyak beredar di media sosial. Foto-foto itu menunjukkan sosok Riana pada aslinya.